Terima kasih banyak. Sukses buat halo Sobat Serbaguna, hari ini saya akan mereview panggung dan tenda yang sebenarnya panggung dan tenda ini sudah 2 tahun yang lalu saya bikin dan semua proses tahapan produksinya atau tahapan pembuatannya sudah saya tampilkan di video yang ini Sobatku ya, mungkin ada di sebelah kanan saya ini. Jadi mulai dari pemilihan bahannya, terus penghitungan jumlah bahan yang dihabiskannya, terus proses pembuatannya, sampai waktu itu tenda dan panggungnya waktu itu sudah selesai, tapi belum sempat diuji coba karena adanya pandemi kurang lebih selama 2 tahun, sehingga baru kali ini rencananya tenda dan panggungnya akan digunakan. Ya, berdasarkan penghitungan yang hadir, itu diperkirakan sampai 1.500-an warga yang akan hadir dan yang akan menaiki panggungnya mungkin puluhan, diperkirakan di atas 50 orang, mungkin sampai 100 orang akan hadir ke atas panggung dan mungkin akan bergerak, berjoget-joget di sana. Jadi sebetulnya saya deg-degan juga, kuat apa enggak panggung yang saya buat waktu itu, mudah-mudahan kuat. Nah sekarang langsung aja kita review tenda dan panggungnya. Kuat apa enggak buat nanti malam digunakan untuk acara panggung hiburan dan panggung pentas seni. Oke sobatku, ikuti terus. Oke Sobat Serbaguna, sekarang kita sudah ada di lokasi tempat terpasangnya panggung dan tenda. Tendanya ada di sebelah sana. Dan ini aksesorisnya, kain-kain, karpet atasnya, dan penutup bagian depan sampingnya ini sudah dibuka sengaja supaya saya lebih mudah untuk mereview bagaimana kondisi dari panggung, kerangka-kerangkanya, desainnya, konstruksinya, dan pengelasannya. Di video seri pertama pembuatan panggung dan tenda ini, waktu itu memang belum sampai terbeli semua perlengkapannya, terutama papan tripleknya ini sobat. Jadi ini saya menggunakan multiplek atau triplek dengan ketebalan 18 mm. Semuanya utuh, 244 cm kali 122 cm, nggak ada yang dipotong sedikit pun. Makanya kerangkanya memang sengaja disesuaikan dengan ukuran triplek, supaya pemasangan tripleknya nanti gampang, semua ukurannya sama, nggak mau ditukar-tukar kemana pun tetap sama ukurannya. Nah itulah, jadi saya memang mendesain kerangkanya, terutama bagian atasnya, tripleknya nggak perlu dipotong-potong. Nanti kita lihat bagian kolongnya seperti apa. Dan panggung ini tadi malam dipakai untuk pesta HUT RI dengan puluhan orang yang naik ke atasnya. Sobat bisa tonton juga videonya. Ini kerangka kolongnya seperti ini sobat. Jadi triplek itu atau multiplek ini yang saya pakai ukuran 18 mm, ukurannya 244 cm kali 122 cm. Kerangkanya tinggal menyesuaikan di tengah. Jadi per 61 cm itu adalah as. Itu kuncinya. Per 61 cm adalah as. Jadi kalau 61 kali 2 otomatis jadi 122 cm. Yang 244 dibagi 2 juga jadi 122 cm. Dibagi lagi tengahnya 60 cm. Jadi kuncinya di 61 cm. Itu sobatku. Ini tangganya. Tangganya juga sangat kokoh dan bisa di knockdown. Bisa dilepas-lepas juga supaya memudahkan penyimpanannya. Jadi sudah terjawab keraguan saya bagaimana kuatnya panggung ini.
Jadi tadi malam ketika acara di sini ada panggung yang ini panggung bikinan kami, tapi kami juga masih menyewa panggung rigging di belakangnya untuk acara konser hiburan dangdutnya untuk pemusik-pemusiknya, itu khusus untuk pemusik. Dan panggung ini lebih besar daripada panggung yang kami menyewa. Panggung rigging itu lebih tinggi dari ini, jadi bertingkat semalam itu. Kalau sobat perhatikan videonya ya. Nah, ini kerangkanya bagian kolong seperti ini. Kunci kekuatan panggung ini itu ada dua hal sobatku. Yang pertama, karena saya menggunakan besi pipa ini, besi pipa galvanis dengan ketebalan 2 mm. Semuanya ukuran pipa galvanisnya ketebalannya sama, 2 mm. Ada sebagian yang lebih, 2,2 mm. Tapi nggak ada yang kurang dari ketebalan 2,0 mm. Itu ketebalannya. Yang kedua, ada pada pengelasan. Kunci kekuatan yang kedua ada pada pengelasannya. Pengelasannya ini betul-betul matang dan saya kontrol. Jadi posisi pemasangan sok-soknya itu menyesuaikan dengan ukuran papan multiplexnya. Terus untuk ukuran sok-sok sambungnya itu harus berakurasi tinggi sobatku, sehingga ketika pemasangan kerangkanya ini itu sangat gampang. Ketika dipasang langsung masuk, nggak perlu ada yang dipaksa-paksa. Karena seringkali ketika pemasangan panggung atau tenda, kalau soknya nggak pas, itu dia harus dipaksa dan kadang-kadang malah terlepas atau lasannya copot lagi. Jadi di situ harus akurasi sangat tinggi, harus pas banget. Harus pas banget posisi soknya dan pengelasannya harus matang. Berbicara tentang pengelasan yang matang, sobatku bisa lihat di video-video saya, ada album atau playlist dengan judul album pengelasan ya, judulnya pengelasan. Di situ ada mengelas troli, mengelas tenda, mengelas panggung dan lain-lain sebagainya. Itu pengelasan yang matang di situ saya jelaskan. Nah, ini kokoh banget sobatku. Kemarin saya sempat ragu karena saya dapat berita nanti yang naik kemungkinan orang sebanyak-banyaknya nih. Nah, sekarang sudah terjawab, ternyata kekuatannya luar biasa. Jadi sekarang kalau panggung ini disewakan atau dipakai-pakai lagi, saya nggak perlu khawatir. Dan yang terpenting lagi, ketika pemasangan panggung ini, bagian lantainya ini harus rata. Harus rata. Kalau misalnya bawahnya nggak rata, itu bisa diganjel dengan batu tapi yang lebar. Jangan sampai ambles. Itu kunci kekuatan panggung, sobatku. Walaupun panggungnya sangat kuat, tetapi kalau dasarnya atau lantainya nggak rata dan bisa ambles, itu akan ada bagian tiang. Satu saja tiang yang ambles itu akan mengurangi kekuatan yang lain. Karena otomatis satu yang ambles ini akan menggantung, sehingga beban yang lain jadi melebihi kapasitasnya. Jadi kuncinya itu tadi ya. Satu, akurasi untuk ukuran sok-soknya supaya gampang dipasang. Kedua, pengelasannya matang. Ketiga, dasarnya atau lantainya rata. Yang keempat, pemilihan bahan pipanya minimal 2 mm ketebalannya. Demikian sobatku.